Sudah ganti pasta, tapi PS4-nya itu masih kenceng kipasnya ya, dan masih overheat juga. Oke, buat teman-teman cek ya pada bagian belakang kipas ya. Nah ini kipas, kemudian cek pada bagian dalamnya. Nah ini pada bagian saringan ini ya. Dan ternyata ini ya yang jadi penyebabnya. Jadi meskipun kita sudah ganti pasta berkali-kali, pakai pasta yang bermerek dan bagus sekalipun, kalau pada bagian ini masih full debu kotor seperti ini ya, nutup ya, nggak bisa keluar untuk anginnya, tentunya PS4-nya akan tetap panas ya untuk CPU-nya. Dan ini berpengaruh banget. Oke, dan setelah dibersihkan seperti ini, tentunya teman-teman kalau sudah diganti pasta ya sebelumnya, nggak perlu ganti pasta lagi. Kalau misalkan sebelumnya belum diganti pasta, wajib ganti pasta ya. Oke, itu aja ya untuk info singkat dari saya. Silahkan dicoba. Sampai ketemu lagi di video tips PS Arena selanjutnya.